Tribuners, bersama aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan Hype, membahas berita terkini yang lagi hype banget. BPOM melakukan pengawasan serta juga pengujian terhadap sejumlah obat sirup yang ternyata Tribuners ditemukan cemaran EG. Bagi kamu nih Tribuners yang sudah terlanjur untuk membeli obat sirup yang ternyata dilarang oleh BPOM, dianjurkan ya Tribuners untuk tidak meminumnya. Lantas bagaimana ya Tribuners jika si kecil merasakan demam dan flu yang ternyata juga ingin mengkonsumsi paracetamol penurun panas? Berikut informasi selengkapnya. Dikutip dari kompas.com, jika anak kecil merasakan demam dan mau mengonsumsi paracetamol, sebaiknya diberi yang berbentuk pil atau tablet yang bisa digerus. Hal itu disampaikan oleh dokter spesialis anak Dr. Kurniawan Satria Denta, mengatakan jika paracetamol sedianya ada tablet bisa digerus maupun yang dilewatkan dubur. Sebelumnya Tribuners, Dr. Kurniawan juga mengatakan pasien lebih baik untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Nah, selain paracetamol juga ada rekomendasi obat untuk penurun panas yaitu ibuprofen di Tribuners. Namun tergantung dengan ketersediaan obatnya berbentuk sirup atau tablet, karena yang tercemar kandungan EG dan DEG adalah obat bentuk sirup atau cair. Jika panas tubuh tidak mencapai 38 derajat, seseorang yang sakit tersebut diberi minum air putih yang lebih banyak agar tidak dehidrasi. Setelah itu, kompres pasien menggunakan handuk yang telah dimasukkan ke dalam air hangat, kemudian dianjurkan memakai pakaian yang tebal. Tribuners, itu tadi seputar langkah yang bisa untuk kamu lakukan jika si kecil demam atau flu. Semoga pesan dari Dr. Kurniawan tadi bisa bermanfaat ya Tribuners untuk kamu. Mampir di kolom komentar untuk kamu memberikan tanggapan. Sekian berita terkini yang lagi hype banget. Don't forget check this one below. Please like, comment, and subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan berita terkini yang lagi hype banget. Bersama aku Mega Setia, see you on the next time and thank you for watching.